Inspirasi Indonesia. Wow, dingin. Mantap betul ini. Serunya berenang di waterboom. Selamat datang di Jogja, Bay. Untuk berapa tiket, Bu? 5 tiket ya, Mas. Untuk anak umur 2,5 tahun, belum beli tiket kan, Mas? Oh, belum, Bu. Masih pre. Ini tiketnya dan uang kembaliannya ya. Terima kasih. Wah, rame juga ya. Wow, itu prosotannya tinggi banget. Ih, ngeri. Kayaknya seru deh. Said, nanti kita naik prosotan yang tinggi itu ya. Aku nggak berani ya. Ah, kamu mah payah, dicoba dulu aja. Sudah, kita ke gazebo di sebelah sana dulu aja yuk. Nanti barang bawaannya bisa ditaruh di sana saja. Iya, Umi benar. Yuk, anak-anak. Wah, awas Jamal. Ayo, Nduk, gak usah takut. Ini gak dalam kok. Wih, dingin, Bi. Mufid kesenangan, Bi. Kok Mufid gak takut ya, Bi? Ya enggak dong. Mufid kan pemberani. Iya kan, Le? Makanan dan minuman ini aku siapkan sekarang saja . Mereka pasti lapar nanti habis berenang. Cemilannya juga tak keluarin air lah, Bendi maem. Abi, Laili, ayo maem dulu. Wes siang iki. Yah, Umi, bentar dulu. Laili lagi asik nih main sama Mufid. Nanti masuk angin loh kalau ndak maem. Mufidnya sudah saja, sudah kedinginan itu, Bi. Yowes, iki mi, Mufid dikasihkan Anduk. Laili, ayo Nduk, maem dulu. Yah, Abi, Mas Jamal sama Mas Said juga masih main tuh di sana. Iyo, nanti Abi panggil Mas Jamal dan Mas Said. Laili duluan yo, ke gazebo sama Umi. Ayo dimaem dulu, nanti main lagi. Said, ayo le maem, kok dilihatin saja. Opora doyan tole. Doyan kok Umi. Yowes dimakan, ndak usah malu. Ini aku ambilin, ayo makan. Walah, banyak banget ini. Nanti aku ndak habis ya Jamal. Alah, Mas Said biasanya juga makannya banyak. Kok malu-malu sih? Ah ndak juga, Laili mah bisa saja deh. Duh. Yalah, ayo minum dulu. Kepedesan ya, Le. Pelan-pelan, Tole. Pasti udah mau buru-buru main nih. Dihabiskan saja dulu, baru main lagi. Jamal sama Laili juga, yo. Iya, Abi. Wow, dingin. Mantap betul ini. Hahaha. Laili, Said, ayo kita naik ke sana. Nggak Laili nggak berani. Laili di sini aja ya, Mas. Aku juga nggak berani Kamu aja sana. Ah, Said, kamu mah payah. Ayo dong, masa aku sendirian. Ayo. Iya, pelan-pelan toh. Laili, kamu di sini saja ya. Iya, Mas. Wah! Waduh, aku takut. Piye yo iki? Said, ayo cepet turun merosot. Seru loh. Tenang aja, gak akan ada apa-apa kok. Bismillah. Ah,
Aduh, ibu, bu tolong. Aduh, ya ampun, aku ndak mau lagi. Jantungku rasanya meh copot iki. Lemes aku. Kayaknya movie panas dalam, Bu. Sariawan ki, pantes rewel. Oh alah, kasih madu ae, nanti sembuh. Sehatnya madu buatan kakek. Semprotnya pelan-pelan aja, Leli. Nanti burungnya malah takut loh. Oh gitu ya, Mas. Kakek mau kemana? Kakek mau ambil madu, mandikan burungnya gak usah lama-lama yo, Jamal, Leli. Iya kek, kek Jamal ikut dong. Leli juga kek. Gak usah, kalian di rumah saja temani nenek, lagian nanti di sana banyak lebah loh. Lebah? Ih, Leli gak jadi ikut ah, Leli takut dikejar lagi. Hahaha, ya wis, kalian di rumah sama nenek. Ya wis, kakek berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cup, cup sayang, anak pinter, gak boleh rewel. Apa li, Mufid mau apa? Tadi kok nangis terus? Sudah mimik susu, tapi kok tetap bayi rewel. Mufid, adik Mufid sayang. Mbak, adik kenapa, dek? Le, iki robot Le. Diam yo cucuku, ganteng, pinter, sing bagus. Kayaknya movie panas dalam, Bu. Sariawan ki, pantes rewel. Oh alah, kasih madu ae, nanti sembuh. Iya, Bu, tapi aku lupa ndak beli madunya. Ya wis, tunggu kakek yo. Kakek lagi ambil madu. Sabar yo, Le. Tunggu kakek pulang bawa madu. Nanti mie teh campur madu, pasti enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak E, mana madunya? Mufid panas dalam eh. Dari tadi rewel terus. Oh, yowes, kasih madu ae. Ini, kakek bawa 2 botol. Iya kek, makasih yo. Mimik dulu ya Le, biar cepet sembuh. Mufid tidur Mik. Oh. Umi, Lali mau dong teh madunya. Iyo, bentar yo. Umi pindahin Mufid ke kamar dulu. Nenek buat tae yo, Dok. Ini, Dok. Pelan-pelan yo, masih panas. Makasih, Nek. Enak, Nek. Leli, Mas minta tehnya dong. Ih, enggak mau ah. Ini bukan teh biasa. Ini teh madu. Enak enggak? Ya enak lah. Mas minta dikit dong, Dek. Dikit aja. Enggak ah, Mas Jamal buat aja sendiri. Pelit banget sih kamu, Dek. Biarin aja. Nanti enggak Mas kasih jambu yang ada di kebun. Biarin aja. Weh, nanti Leli minta aja sama kakek. Weh. Hahaha. Lucu ya, Pak E, cucu-cucumu. Sudah, jangan berebut. Minta buatkan nenek sana. Iyo, nenek buat dulu ya, Le. Enggak usah, Bu. Ini sudah aku buatkan. Jama, ini teh madunya. Makasih, Umi. Walah, langsung habis, Le. Haus apa seneng, Le? Hehehe, dua-dua ya, kek. Hari ini kan Jamal ulang tahun. Tapi kenapa semua malah cuek dan nyebelin? Apa mereka lupa kalau hari ini Jamal ulang tahun? Ini kan hari ulang tahunku. Pasti Umi, Abi, dan Laili sudah menyiapkan kejutan untukku.
Umi, Abi kemana? Kok di teras dan di kamar gak ada? Abimu sudah keluar, ada urusan katanya. Urusan apa, Mi? Ini kan hari Minggu, kok malah pergi sih? Umi, emangnya Abi pergi kemana? Ada urusan apa? Perginya lama gak, Mi? Ih, kok Umi gak jawab sih? Kan Jamal udah tanya dari tadi. Kenapa toh, Leh? Kamu tuh bukannya bantuin Umi, malah tanya-tanya terus. Kamu kalau gak mau bantu Umi, yowes sana mandi. Udah jam segini kok baru bangun, belum mandi, wes cerewet ay. Ih, kok Umi malah marah-marah sih? Kalian sedang nonton apa? Ahahaha! Ih, sebel! Hari ini kan Jamal ulang tahun. Tapi kenapa semua malah cuek dan nyebelin? Apa mereka lupa kalau hari ini Jamal ulang tahun? Selamat ulang tahun, Jamal. Hah? Cie, ada yang mau nangis tuh. Hehehe, kirain pada lupa sama ulang tahun Jamal. Ya wes, Le, ditiup dulu ini lilinnya. Jangan lupa berdoa dulu, sayang. Oh iya, Jamal meminta hadiah. Hadiahnya main ke waterboom. Loh, ini kan sudah disiapkan hadiah untuk Mas Jamal. Ya enggak apa-apa hadiahnya dua. Anggap saja ini sebagai hukuman karena kalian tadi sudah ngerjain Jamal. Ya sudah, kita main di waterboom. Ayo, sekarang siap-siap biar enggak terlalu siang. Asik! Jamal, sayang Abi, Umi, dan Leli. Mufidnya? Oh iya, Mufid juga dong.